Tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Kudus melakukan demo di gedung DPRD Kudus. Mahasiswa Kudus dari berbagai universitas bergabung menjadi satu dengan masyarakat untuk menyuarakan keinginan mereka. Mereka ingin agar DPRD menyampaikan maksud dari orasi rakyat ke DPR RI. Mahasiswa menilai DPR terlalu tergesa-gesa mengesahkan undang-undang tersebut, sehingga tidak mendengar suara rakyat. Jenengan semua sudah hadir di gedung DPRD Kabupaten Kudus. Kami minta ini semua adalah aset bersama. Baca berita selanjutnya di Jawa Pos Radar Kudus dari Kudus @Elva Fitriani melaporkan.